Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat masrahkeun berkas dicindekeunana 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Barat disaksian ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Eta sakumna anggota DPRD Jawa Barat periode 2018-2024 teh bakal diisrenan tanggal 2 September nu bakal datang di Gedung Merdeka Kota Bandung. 120 anggota DPRD Jawa Barat pinilih periode 2018-2024 dicindekeun ku Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat. Dina emprona eta prak-prakan teh diluuhan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tina 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Barat, 45 orang diantaranya nyeta anggota hebel, turta 75 orang sejenak mangrupa anggota anyar. Harap dengan 120 wakil rakyat baru, 60% baru, 40% adalah anggota sebelumnya, menandakan semangat perubahan sedang dinantikan oleh rakyat. Kita sebagai pemerintah provinsi menunggu kolaborasinya karena kita masih banyak PR-PR peraturan daerah, legislasi, penganggaran yang pro rakyat juga perlu penguatan-penguatan, kemudian juga tentunya pengawasan pembangunan. Karena tugas fungsi dari DPRD kan tiga ya, ada penganggaran, ada legislasi, dan pengawasan. Dan dengan 60% anggota baru tentunya semua yang baru, semuanya pasti biasanya bersemangat. Dan kita tunggu setelah tanggal 2 September, karena pelantikannya akan dilaksanakan 2 September di Gedung Merdeka. Tina 120 anggota dewan, salah seorang anggota dewan dicindekeun anu pangorakna lantaran umurna kakara 22 tahun. Kebetulan sekarang jadi anggota dewan termuda ya di Provinsi Jawa Barat, umur 22 tahun. Saya ingin membuktikan saja sih bahwa anak muda itu tidak selamanya harus hanya main-main, kita itu bisa terjun langsung di pemerintahan. Salah satu yang saya ambil ya saya jadi anggota dewan. Terpilih dapil berapa? Jabar 11, Sumedang, Majalengka, Sumedang, Subang. Visi misinya sendiri? Saya ingin mewujudkan bahwa anak muda itu bisa berapa, tidak hanya di ruang lingkup yang biasa-biasa, kita bisa merebut bahwa anak muda itu bisa loh jadi anggota dewan, bahkan jadi bupati, bahkan jadi gubernur. Dan saya ingin menepis bahwa mindset anak muda itu tidak bisa jadi apa-apa. Prak-prakan istrenan eta 120 anggota DPRD Jawa Barat teh rarancangna bakal dipaju tanggal 2 September nu bakal datang di Gedung Merdeka Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.